Halo, saya Putra Dharma Gita. Dalam vlog kali ini saya membahas tentang motor custom Yamaha Scorpio yang di custom menjadi model seperti ini. Ini adalah perpaduan antara berbagai jenis aliran custom, diantaranya dari sisi depan menggunakan Springer yang biasa dipakai oleh motor-motor chopper bagian depannya, dan tromolnya ini menggunakan tromol SR400. Stang ini stang dari motor Yamaha Eric King, dan handle-nya menggunakan handle aftermarket ya, motor-motor klasik. Untuk tangkinya di custom dari plat 1,2 mili merupai bentuk pinner, dan knalpotnya ini khas motor scrambler, dimana di atas dia ya, jadi sudah dua aliran masuk, antaranya chopper, ini dari chopper, ini scrambler. Nah, untuk ini besi U di frame belakangnya ngambil dari trail jadul ataupun jap style, cenderung ke jap style di bagian buritannya ini, dengan menggunakan sayap dari plat galvanis 1,2. Ini lampunya model lampu keong. Untuk perpaduan rodanya menggunakan ring 21 di depan dan ring 18 di belakang. Swing arm-nya dari pipa bulat ya, dibikin baru. Jadi frame-nya sebenarnya masih menggunakan frame asli yang di custom di bagian belakang sininya saja, dan dibuatkan dudukan double shock. Sebelumnya menggunakan mono shock. Untuk ergonomi motor ini ya, gayanya seperti ini ya. Gayanya jadi stylenya benar-benar beda. Dibilang chopper seperti naik tracker, dibilang naik tracker seperti naik chopper. Ya, sangat unik. Sesuai ini semua sesuai request sang pemilik motor, yaitu Dangin, namanya Dangin. Dia memberikan gambar, menyodorkan gambar kepada kami tim Gitek Motor Custom untuk membuat Yamaha Scorpio menjadi seperti ini. Nah, besok motor ini akan diambil oleh Dangin. Semoga saja Danginnya puas ya dengan hasil kami yang telah membuat Yamaha Scorpio dari nol ya, menjadi seperti ini. Oke, kita test drive motor ini di daerah Danau Buyan. Oke,
Oke, sekian video dari kami, semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe dan juga share ke seluruh dunia video-video kami agar kami lebih semangat dalam membuat video-video tentang motor custom. Oke, terima kasih telah menonton. Hasilnya sangat memuaskan karena sudah sesuai sama desain yang saya buat. Iya. Untuk dari tampilan juga sangat mirip dengan desain yang saya buat. Oke. Bagus. Makasih Dangin.